Halo teman-teman, hari ini kita mau tunjukin sama kalian bagaimana kita sambung ini trailer. Stay tune guys. Jadi trailer kedua atau B-Box sudah berada di line untuk segera disambung. Jadi saya mau taruh komputernya di depannya untuk bisa sambung. Jadi kawan-kawan, kita taruh konverternya di depan B-Box. Kita taruh konverternya di depan B-Box dan kita backup itu trailer, jadi sambungkan ke sini. Itu aja sih guys, kita mulai sambungkan sekarang. Oke, agung. Nah, lalu kita print trailer pertamanya yang sudah diukap sama traktornya. Tapi usahakan lurus sama konverternya, karena kita harus menyambung konverternya, harus disambung. Jadi usahakan lurus ya. Simple guys, it's not that bad. Komputernya disambung, setelah itu saya sambung komputer dulu ya. Ini this is komputernya cuma single axle, jadi kita agak gampang
goyang-goyangin, mau ke gerakin kemana, jadi agak gampang, tidak perlu, tidak terlalu sulit. Kalau konverter yang dua, jadi kita sulit untuk gerak-gerakin karena berat gitu loh. Jadi ini gampang, cuman dimasukin ke sini, ke gandengannya sini, terus dimasukin ke sini, ke lubangnya. Nah, seperti itu. Karena ini yang akan membawa trailer yang kedua. Seperti ini. Kita crank the leg. Dan saya tidak mau lupa ini, karena ini keamanan kita, jadi pintel hook, pintel hinge, dan rantai pengaman kita pasang dahulu sebelum kita mengerjakan yang lain. Seperti itu. Setelah semuanya dipasang di belakang sana, jadi kita cuman perlu untuk kunci dia itu fifth wheel untuk menggandeng trailer yang kedua dengan cara mundurin trailernya. Sekarang kita mulai mundurin. Kita bisa rasakan itu kingpin beradu sama jaw, jadi itu sudah terkunci. Kita lihat ke belakang dulu. Dan ya, lupa saya kasih tahu, itu selang-selang angin semua harus disambung sehingga trailer yang di belakang bisa berjalan atau bisa direm. Nah, kita sambung ke trailer karena ada ini dua ini untuk angin yang untuk bisa trailer berjalan, ini untuk angin yang bisa untuk rim trailer. Jadi make sure yang mau disambung ke trailer A, ke trailer yang di depan yang tidak ada kerannya. Jadi right here, this one here. Jadi yang ada kerannya seperti ini kita sambung ke trailer yang kedua. Kita mulai sambung sekarang. Kita sambung seperti ini. Dan yang biru ke biru, yang merah ke merah. Dan ini untuk electricity-nya, untuk kasih lampu ke trailer. Sama seperti ini, dan ingat yang ada kerannya harus nyambung ke trailer yang kedua. Jadi merah ketemu merah, is that red? Yang merah ketemu merah, yang biru ketemu biru. Kabel listrik. Kita harus buka ini kerannya, dibuka. Kerannya dibuka. Nah, itu kerannya dibuka. Sama juga seperti yang di sini di converter, kita harus buka kerannya itu agar memberi angin ke trailer yang kedua. Jangan lupa setelah semua tersambung, kita naikkan ini. Nah,
Oke kawan-kawan, setelah semua tersambung dan terlihat aman, dan kita mau drive keluar, dan kita mau cek semua keperluannya dan keamanannya juga. Oke, kita lihat saja apa yang saya bisa perbuat di belokan kecil itu di depan. Right. Kita sudah mulai berjalan teman-teman. Jadi tidak terlalu berat untuk menyambungnya. Kalau single komputer seperti itu, kita tidak perlu pas sekali dalam nyambung. Tapi kalau double komputer, ini agak sedikit sempit ini jalan keluar, jadi kita harus berhati-hati. Kita ambil haluan yang lebih panjang. Ini dan kita mulai berbelok ke kanan. Lihat teman-teman, cantik ya, seperti itu teman-teman. Well, karena ini teman saya bekas bekerja di sini, tapi karena saya sudah berbalik haluan dan bekerja di kota sekarang, jadi ya saya pinjam truknya. Begitulah teman-teman proses penyambungan LCB turnpike. Jadi panjang trailer sekitar 40 meter ke depan hingga ke traktor. Ya saya sangat bahagia sekali teman saya kasih saya kesempatan untuk sambung trailernya. Karena saya sudah tidak bekerja sama company ini lagi. Jadi terima kasih banyak udah menonton videonya dan sampai jumpa. Cheers guys.